siapa itu ya? Iya. Salam Hotman Paris. Ternyata di Jakarta ini masih ada manusia jujur. Tadi saya turun dari mobil, dompet saya jatuh. Jujur di dalamnya ada hampir 70 juta rupiah Singapura dolar sama US dollar. Saya malah, saya kira dompet saya ketinggalan di rumah. Tadi saya sudah mau balik ke rumah, tiba-tiba mas ini antar dompet saya, katanya jatuh di pekarangan ya. Ya, buka dong maskernya dong. Namanya siapa? Edi Sanjaya. Edi Sanjaya. Ini manusia-manusia jujur. Pertama, saya kasih uang terima kasih, dia nggak mau terima. Padahal kalau dibuka dompet saya, yang Sing dollar aja ada 5. Belum lagi US. Apa namanya? Edi Sanjaya. Edi Sanjaya, teruskanlah tabiatmu yang jujur itu. Hanya manusia jujur yang hatinya tenteram. Seperti gue juga jujur loh, kadang-kadang. Oke, okay? Thanks ya. Dia adalah cleaning service di MKG Mall yang menemukan dompet saya dan mengembalikan, tidak mau dikasih imbalan. Selamat bulan puasa. Thank you, bos ya. Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.